Walaupun kini terdapat pelbagai jenis kuih moden dan hipster untuk dijadikan kudapan di musim perayaan, sambutan Hari Raya tidak lengkap bagi segelintir yang gemarkan kuih tradisional. Semprit, bahulu agak-agak kering serta banyak lagi kuih tradisional dianggap mampu mengembalikan nostalgia dalam menghidupkan suasana Aidilfitri. Sejak berzaman, kuih tradisional menjadi seakan pelengkap kepada hidangan wajib seperti lemang, ketupat dan rendang ketika Hari Raya. Sebenarnya kalau Hari Raya ni, dia kena ada kuih lama-lama, biskut lama-lama, baru rasa raya. Kalau tak, dia punya raya kek dia kuranglah. Kena ada yang lama tu mesti ada. Yang baru ada juga. Yang baru ni pun kadang-kadang taste dia, kadang-kadang biskut lama kan. Biskut lama-lama dimodify kan. Contohnya kek kepik baru ada butter, ada coklat kan. Dulu tak ada kan. So, ingat boleh rasa juga. Kadang-kadang taste dia lain sikit. Lari traditional tapi okey juga. Jadi saya rasa okey, elok ya. Yang baru pun cantik, yang lama pun cantik kan. Tapi saya ingat wajib ada ya. Yang lama ni wajib ada. Bagi generasi muda, walaupun ada di antara kuih tradisional yang tidak begitu menepati citarasa, ada yang berpendapat ia perlu dihidangkan supaya mereka dapat mengenali serta merasa keenakannya. Yang simple-simple tahulah kot. Macam bahulu makmur semprit tu tahulah. Macam kuih karas, kuih cakar ayam tu maybe tak semua tahu kot. Dari segi bentuk, dari segi rasa, macam tu lah. Masa raya ke tak? Masa raya kalau pergi beraya kat kampung. Macam tu lah kot. Jarang. Tak adalah, totally tak tahu. Kira macam kalau kat sini baru tahu macam kuih karas tu kan. Baru tahu itu nama dia kuih karas. Kuih cakar ayam. Bentuk tu tahu. Biasa. Kita biasa tengok aje kan, nampak rupa bentuk-bentuk tu, tapi dalam dia punya nama apa semua tu tak tahu. Macam kalau kita cakap kita sukalah kuih ni, tapi kita tak tahu nama dia apa. Tu jenuhlah juga kan. Itu baru kita, baru lagi zaman-zaman akan datang. Bagi peniaga pula, kuih tradisional dikatakan lebih mudah untuk disediakan selain harga yang jauh lebih rendah berbanding kuih moden. Yang tradisional dia tak banyak berubah lah. Dia maintain harga dia. Yang moden ni sebab dia kan macam-macam bahan baru kan. Coklat apa semua itu harga biskut moden agak tinggi lah. Berbanding dengan produk tradisional. Sebab biasa produk tradisional ni bahan-bahan dia basic. Dia tak ada lain.